Selamat menonton di video ini F20 Wheels mau ganti velgnya dari mobil Toyota Agya. Ini mobilnya sudah kita bongkar dan ini lagi fitting. Pakai velg Yura ring 15. Ini lagi fitting, ini velg yang lamanya ring 14 dan ban 17565. Oke, kita lihat aja kira-kira nanti mobil ini akan menjadi seperti apa tampilannya. Ikuti terus video ini sampai selesai. HSR wheel Yura ring 15 lebar 6,5, offset 42, PCD 4x100 dan 4x114,3, warna black matching face. Ya, ban ini yang nanti mau kita pasang velg HSR wheel Yura ukuran 195/50 ring 15 merek Accelera tipe PHIN. Ini proses pemasangan ban. Nanti velg dan ban ini yang mau kita pasang ke mobil Toyota Agya. Velg dan ban yang sudah terpasang sebelum dipasang ke mobilnya ini dibalancing dulu. Walaupun velg dan ban ini baru, tapi harus dibalancing lagi karena supaya nanti saat digunakan setir mobilnya itu tetap nyaman dan tetap stabil. Buat kalian yang ganti velg atau ganti ban di F20 Wheels, gratis balancing nitrogen dan tambal 12 selama pemakaian produk. Balancing sudah selesai, kita lihat pemasangan ke mobilnya. Sebelum kita pasang velg dan ban ini mobilnya nih, udah dibongkar semua. Sebelum kita pasang velg ini ke mobilnya, kita cek dulu tekanan anginnya. Untuk tekanan anginnya ini nanti pakai 34 PSI. Ini sekarang kita lihat proses pemasangan velg HSR wheel Yura ke mobil Toyota Agya. Untuk kalian yang punya Toyota Agya atau Daihatsu Ayla yang mau ganti velgnya dari ring 14 ke ring 15, salah satu pilihan modelnya itu HSR wheel Yura ini bisa kalian gunakan. Untuk kalian yang mau menanyakan pilihan model lainnya bisa langsung komen di kolom komentar atau bisa hubungi langsung ke nomor yang ada di deskripsi. Setelah velgnya terpasang semua, tampilan Toyota Agya menjadi seperti ini. Mobil ini pakai velg HSR wheel Yura ring 15, lebarnya 6,5 dan ban 195/50 Accelera PHIR. Untuk kalian yang mau fitting velg atau fitting ban bisa langsung datang ke toko. Alamat toko ada di Jalan Margonda Raya nomor 424 Depok, nama toko F20 Wheels.